Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Bunda Anggra ini di sini. Saat ini saya memasuki Gedung Auri Adi Sucipto di Yogyakarta untuk menghadiri resepsi pernikahan anak perempuan dari tetangga saya. Sambil kita mencari tempat parkir yang rupanya sudah penuh ini teman-teman. Tempatnya panas ya, kita cari muter ke sebelah kanan, siapa tahu masih ada yang kosong ini. Oh iya, apa kabar teman-teman yang sedang menonton konten saya? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita sudah memasuki gedung resepsi pernikahan anak tetangga saya ini teman-teman. Setelah anak saya menulis di buku tamu dan memberikan sedikit kenangan, kita menuju ke altar pengantin ini ya teman-teman, untuk mengucapkan selamat berbahagia kepada pengantin perempuannya, yaitu Mbak Garnis, dan pengantin lelakinya Mas Irfan. Juga kepada Bu Heru yang mengadakan hajatan pernikahan anak perempuannya. Semoga kelak menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah ke depannya, saling rukun, saling menyayangi, mencintai, sampai maut memisahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sekarang kita akan melihat hidangan apa ya, makanan-makanan dan menu-menu apa yang dihidangkan untuk para tamu undangan di hajatan ini. Kita melihat di sini kebanyakan tamu-tamu undangan di gedung itu makannya sambil berdiri. Karena mungkin untuk menghemat tempat ya teman-teman, jadi diadakan kalau di gedung itu biasanya dengan makan berdiri atau standing party. Walaupun begitu tetap disediakan tempat duduk ya teman-teman, terutama untuk yang para pini sepuh atau yang sudah sepuh-sepuh. Di sini saya belum mengambil makanan atau nasi ini teman-teman, saya hanya mengikuti anak saya Mas Wisnu ini sambil mengambil lauk dan nasinya, karena tidak mungkin tangan kanan saya membawa tripod, kamera, dan harus mengambil makanan. Tidak bisa ya, saya makannya nanti saja. Cukup saya melihat-lihat dulu lauk-lauk apa yang dihidangkan dalam pesta hajatan ini. Dan saya mau mencari tempat duduk di tempat yang agak sepi di pojok sana itu teman-teman. Saya duduk di kursi nanti sambil menikmati musik yang disediakan, yang diperdengarkan oleh IO-nya hajatan ini. Siapa tahu nanti ada lagu Beautiful in White dari Saint Violent yang sering dinyanyikan di saat ada pernikahan, atau lagu Endless Love dari Diana Ross. Tadi saya mendengar lagu Home dari Michael Bublé ya. Sayangnya suaranya bagus tapi tenggelam karena sound systemnya sangat keras sekali. Nah, di sini saya bertemu dengan teman lama waktu masih sekolah di SMA Negeri Kalasan Yogyakarta ini teman-teman. Nah, ini saya ambil fotonya, dia berfoto sama suaminya ya. Kami berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Walaupun bertemunya sudah tua tapi tetap masih cantik. Nah, ini fotonya saya abadikan, saya ambil teman saya bersama suaminya. Thank you.
Saatnya sekarang saya makan hidangan dan menu-menu yang disuguhkan oleh yang punya hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman, mari kita makan menu-menu yang dihidangkan oleh yang punya hajat ini. Saya makan dulu ya teman-teman. Ini tadi nasinya diambilkan oleh anak saya, Mas Wisnu ini. Dan saya makan dulu ya teman-teman dengan sayuran-sayuran ini. Sengaja anak saya tidak mengambil yang pedas-pedas seperti sambal goreng kentang krecek. Dan ini juga diambilkan es krim sama buahnya. Ini segar banget ini teman-teman, di cuaca panas diambilkan es krim. Di tenggorokan rasanya maknyus, seger banget ini teman-teman. Di samping itu juga ada buah melonnya ini, untuk pencuci mulutnya ya, makin segar makin enak teman-teman. Di dalam pesta hajatan identik dengan berbagai macam makanan ya teman-teman. Dan ini saya juga sudah mulai berjalan sendiri dengan membawa tripod ini teman-teman, ke arah menu makanan sup-sup ini yang enak banget ya. Walaupun bentuknya roti, di dalamnya ada seperti kuah sup yang masih panas ini teman-teman. Dan saya dikasih sama mbak-mbaknya yang menunggu standnya ini ya, mau dikasih saus tapi saya nggak mau. Ini saya makannya sambil berdiri teman-teman, karena tangan kanannya, tangan kiri dan kanannya saling bekerja. Ini yang satu pegang tripod, yang tangan kanannya untuk makan sup-sup nih teman-teman. Rasanya enak seger walaupun masih panas, seperti krim ya di dalam roti ini. Nah ini makannya sambil megang tripod ini teman-teman. Ya beginilah, harus maklum sebagai konten kreator, mengambil video dimanapun harus siap ya. Gak boleh malu walaupun diliatin banyak orang ya, untuk mendapatkan momen yang pas dan bagus. Nah kebetulan di sebelah stan sup-sup ada stan bakso sapi nih teman-teman. Langsung saya minta sama mbaknya, dengan ramah mbaknya malah dadah-dadah nih. Saya dikasih bakso sapinya, ditawarin sambal sama saus, saya nggak mau. Sudah begini aja, terima kasih Mbak E sudah kasih saya bakso sapi. Dan saya makan baksonya di sebelah dari sup-sup ini teman-teman. Saya taruh ya bersebelahan dengan mangkok sup-sup. Makannya bisa bergantian dengan sup-supnya, karena sup-supnya belum habis ini teman-teman. Bukannya serakah ya teman-teman, karena saya mengambil video dan momennya bisa barengan gitu loh, bukan serakah ya. Jadi saya bisa makan bakso juga bisa makan sup-supnya. Jadi sekali dayung dua pulau bisa kita lampaui ya teman-teman kerjaannya. Nah sekarang saatnya saya pamit untuk pulang pada teman saya, yang kebetulan beliau adalah Bude dari pengantin perempuannya. Ini Jeng Ambarwati namanya. Terima kasih saya ucapkan, dan saya doakan semoga semuanya nanti baik-baik saja dan bahagia. Di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton konten saya dan yang baru menemukannya. Jika konten saya bermanfaat, tolong bantu dukung dan supportnya ya teman-teman, dengan cara subscribe, like, komen, dan share di konten saya ini. Jumpa lagi dengan konten-konten saya selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.